tengok. Kita pergi kepada tetapan. Tetapan, okey, tetapan. Kita pergi kepada aplikasi, ya, aplikasi. Tekan aplikasi. Okey, kita pergi kepada pengurusan aplikasi, pengurusan aplikasi. Okey, di sini ya. Tuan-tuan boleh tengok macam-macam yang kita boleh bersihkan. Okey, kita pilih Chrome contoh. Kita akan bersihkan cache ni yang biasanya yang membuatkan telefon kita terlampau berat. Okey, penggunaan storan. Ha, kita tengok cache ni baru aku bersihkan tadi. Okey. Ha, boleh kosongkan ruang. Okey, kita cari yang berat biasa. Yang selalu kita pakai adalah berat. Yang selalu kita tak pakai, tidak berat. Okey, Facebook. Penggunaan storan. Okey, ni aku baru bersihkan tadi. Kosongkan cache. Bersihkan data ni maksudnya apa-apa yang setting tu kau bersihkan ni. Apa-apa setting tu tak digalakkan. Apa contoh setting, nama Facebook, bahasa, semua ada dalam data ni, tidak digalakkan. Kalau kau emergency sangat boleh. Emergency sangat kau buat macam mana? Kau terus pergi kepada nyah pasang ni. Kau emergency sangat. Ini maksudnya setting kita ni tak akan di sini nyah pasang. Tidak akan di buang, tapi kau tak boleh guna Facebook sehingga kau download atau install balik ini. Sebab tu tak digalakkan. Okey, kita bersihkan cache. Kita pergi foto, kan foto ni cache banyak ni. Okey, 200. Okey, tengok ni dia punya cache. Aku lama tak bersihkan apa cache dia. Okey, kosongkan cache. Okey, jimat 200 ah. Macam itulah tuan-tuan, untuk kurangkan kita punya cache. Guna punya cache. Dia punya kelajuan. Okey. Kita tengok sini lagi apa ni. Okey, WSP pun ada. Siapa, apa yang selalu aku guna? TikTok. Aku baru padam. Kita tengok TikTok dia punya kan. TikTok yang selalu baru padam. TikTok yang selalu banyak dia punya cache. Okey. Dia punya makan. Dia punya gigabytes dia. Okey, cuba tengok kan penggunaan data. Okey. Penggunaan storan kita tengok. Ini aku baru bersihkan tadi. Biasa kat sini 500 megabyte guys. 500 megabyte. Bersihkan data aku dah bersihkan. Maksud dia sini setting apa aku kena buat balik dah setting. Nama aku siapa, tapi dia tak sampai pun 1 minit. Dia automatik aje. Ni bersihkan data aku dah bersihkan tadi. Semua sini sebelum aku bersihkan 1 minit tadi lebih kurang 3 GB semua. Bersihkan jadi 500 kosong ni. Kita masukkan balik kita punya email sekejap je, 1 minit je. Boleh main balik sebab aku rasakan ni benda yang kurang penting sebab memori aku dah tinggi sangat. Okey, WhatsApp, kita pergi pada WhatsApp. Okey, storan WhatsApp, cache dia aku dah bersihkan juga semalam. Okey, data. Kenapa tak boleh bersihkan data WhatsApp? Data WhatsApp ni jangan kau bersihkan semua. Dia punya history kau akan padam. Better tinggallah WhatsApp paling penting sekali kan. Okey. Pengurusan kau beri pada pengurusan aplikasi. Contoh, ajar balik boost. Tekan. Storan. Penggunaan storan. Tekan. Ni ada sikit kece dia. Sebab aku jarang pakai. Okey. Bersih.